But it's too late. Tapi kita nampak bagaimana sekarang pasukan ORV dan juga Todak. Oh tidak, Todak dan juga Geek. Sekali lagi mereka mungkin bakal bertemu dekat kawasan Central. Tapi Afiq pula dia parking betul-betul jauh. Mungkin dia nak tengok kedudukan-kedudukan lain. Buat masa sekarang ada pertarungan yang mana Anxiety dan juga Washington akan berebut untuk pergi ke Mount House yang lebih pantas. Dan nampaknya Anxiety lebih laju. Ya, dan kita lihat di situ peperangan awal No Escape dan juga K9 di saat ini. Banyak porter ataupun pasukan No Escape berjaya menjatuhkan salah satu pemain daripada K9 dan K9 wow. Di tangga yang ke-12 di saat ini. Ya. Ini menyebabkan saya pun tidak pasti apa yang berlaku pada K9. Tadi mereka berada betul-betul placement yang ke tengah-tengah. Kali ini mereka terceduk awal. Tapi kita lihat Konoho. Konoho. Memang selalu berbeza sedikit sebutan saya. Tetapi kita lihat Venom. Adakah tepat terus ke atas? Adakah dia perasan? Dan itulah dia. Anxiety. Adakah berjaya menjatuhkan Venom di saat ini WNL? Oh, sayang sekali. Knockdown juga akhirnya. Ya, dan apa yang peliknya adalah sepatutnya Kanoho dah nampak awal tapi dia membiarkan Venom untuk lalu sebelahnya terlebih dahulu. Dan Watch and Learn, mereka sudah pun berpecah. Demon ada di bahagian hadapannya. Dan lihat bagaimana pasukan Anxiety lain telah pun tiba. Tapi yang penting, X-Boys dah lari. Jadi ada peluang kedua untuk pasukan Watch and Learn untuk hidup semula. Yap, nampaknya X-Boy bijak buat putusan beredar saja. Masa survive saja dan kita fokus di kawasan ini terus. ORV dan juga Todak. Apa yang berlaku? Adakah Todak berjaya menjatuhkan ORV ataupun tidak? Nyamuk sedang dihiris. Pump dalam bahaya. Wall yang telah pun dibuka tidak begitu cantik. Mocha keluar. Tembakan dilakukan cantik daripada Mocha ke glue wall untuk mereka ini. Tapi kita nampak tembakan dan Todak masih lagi bergerak masuk. Dan pantas ORV melarikan diri. Adakah pancingan daripada ini berkesan dan Todak masih lagi cuba untuk mengejar? Mocha jaya untuk zigzag-zigzag sebentar tadi. Dan kali ini lihat bagaimana Mocha sedang menunggu Chill di bahagian tepi. Adakah Chill nampak tempat dia untuk menggunakan chrono tersebut? Keluar dan masuk, keluar dan masuk. Oh. Tapi Chill yang berjaya untuk dijatuhkan. Namun ada rakan-rakan yang lain yang akan berikan bantuan. Mereka dapat satu demi satu tetapi masih lagi ada Latte. Mereka akan memastikan point mereka dan nampaknya Todak pun dah tak ada wall. Okey, itu dah satu wall yang boleh digunakan. Todak dapat dua mata sahaja. Ya, lebih di kawasan ini pula Orin Esports. Nampaknya dan juga Aziz. Nampaknya Orin Esports kehilangan satu pemain mereka dan tidak perasan. Drakos berjaya menjatuhkan Aziz. Dah hampir-hampir dijatuhkan dua pemain. Dua pemain Drakos berjaya dijatuhkan. Dan kita lihat adakah Orange Esports berjaya. Satu pemain saja lagi. Syahid. Rasa daripada Drakos kali ini. Satu lawan empat. Dia sudah menggunakan drone. Dia akan jumpa Anxiety. Dia akan nampak Anxiety lawan Farang. Siapakah yang akan menang? Round 2 di antara mereka. Tembakan dilakukan kepada Spade. Dan Chessman. Oh no! Mereka daripada Blue Zone. Chessman ada sniper yang dimahukan. Yang nyawa Chessman sedang dihiris daripada belakang wall tersebut. Inilah sebab kenapa mereka cari Blue Zone. Kalau Farang boleh menang, ini adalah berita baik untuk mereka. Ya, tetapi kita lihat di sini Toby cuba mencari sudut yang lebih sesuai untuk menjatuhkan pihak lawan. Nampaknya Toby sedang mematikan Speed di belakang dan Speed memberi tekanan ataupun beri support padu pada pasukan mereka. Dan kita lihat apa yang berlaku. Jembar balingan bom berjaya menghiris sedikit saja HP daripada pihak lawan Anxiety. Nampaknya susah juga. Ada satu pasukan daripada Dabel yang sedang mematikan mereka sebenarnya mungkin kali tak ini. Mungkin tak masuk. Tidak, Washington akan datang. Toby tak pun dijatuhkan. Tapi Maskeh. Mereka mengganggu Watch Alien sebagai terpati. Speed dengan jebal. Pemain terakhir sekali tinggal Speed. Kanoho dapat jebal. Speed perlu melarikan diri. Adakah berjaya datang pula Orange Ispan berbagai tepi. Dan lihat bagaimana Kanoho. Mereka mendapatkan jebal tapi Speed berjaya melarikan diri untuk peluang yang kedua. Wow, nampaknya Farang tidak boleh makan Anxiety di saat ini kerana diganggu rapat oleh tim WNL. Apa yang berlaku? Adakah WNL teruskan rancakkan suasana antara Anxiety sebentar ini? Dan kita lihat di sini No Escape di tangga yang ke-9. Dan apa yang berlaku pada No Escape? Mereka kecundang akhirnya.
Tapi alamak, Farah turun jumpa orang. Jempal kena tembak. Orang cakap nampaknya point turun depan mata kita. Ya, senang dibuatnya dan itulah apa yang berlaku pada Kanoho. Ah, agak betul juga saya sebut kali ini. Ah, loncat berikan. Tinggal satu pemain saja yang berada di kawasan ini. Farang. Berlaku pada Farang. Di saat ini, di manakah mereka? Tetapi mereka masih lagi di dalam game kita kali ini. Ya, Farang masih lagi ada. Tapi saya pasti duit dah habis. Ya. Orange nak masuk. Tapi mana Farang? Beef. Ah, atas tu. Atas sekali. Atas sekali, ya? Ya. Kita lihat di sini apa yang berlaku pada Anxiety. Dua pemain mereka. Kanoho. Akhirnya. Slow-slow sebuah. Balik bom. Tidak mengena. Cuma sedikit saja HP dikeluarkan. Dan kita lihat di sini Kanoho ataupun pasukan Anxiety memulai memperoleh dua pemain saja. Tapi dia mengarahkan launcher. Satu persatu orang yang menjadi jatuhkan. Agak bijak sebenarnya. Last. Itu dah dia hampir-hampir didatangkan oleh Esport. Adakah dijatuhkan oleh Orang Ispon menggunakan launcher saja. Tinggal satu pemain saja lagi. Goku di kawasan itu. Bijak menggunakan launcher oleh pasukan Anxiety. Dia raja. Orange buat di tangan Kanoho. Kanoho, bukan Anxiety ya. Kanoho yang ratakan. 1v3 Kanoho sebentar tadi. Dia hentam saja. Kawasan tak ada terbuka. Tak ada wall. Mungkin Orange tak ada wall tersebut untuk melakukan apa-apa. 11 kill tapi Farang dijatuhkan oleh Bloody Hit. Ya. Tidak apa yang berlaku. Chessman hidup balik. Toby dan juga Barba. Sudah pun hidup semula Anxiety. Mereka mahukan poin setelah dua kali mereka tercedok awal. Dan kita di sini, Gibban membuat rotasi lain sedikit. Adakah dia cuba mengacau EWG ataupun WNL cuba datang ke kawasan rumah Gibban ini. Dan kita lihat, rasanya WNL ini sedang mematikan EWG yang berada di bawah itu dan memberi tekanan. Tetapi EWG rasa kurang selesa sebenarnya dengan kehadiran mereka. King pun nak masuk dan WNL pun tahu dekat tepi ada todak. Tapi lihat King, ada X-Force yang menjaga. Nampaknya dia terpaksa memberikan saja compound ini. Demon dapat Morgana di kawasan Beza. Demon berjaya dijatuhkan. Tembakan kepada X-Force. King sedang bergerak masuk. Mereka ada ramai orang sini. Demon untuk dia ratakan. Bomb telah pun dilakukan. Fun sedang ke depan. Kedapat X-Force. Dan King menjadi 3 point. Dan sekarang dia mengenai tembakan diteruskan. Dan King akan bertemu dengan pasukan todak pula. Anxiety di luar. Walaupun mereka tak ada barang pertahanan. Tapi mereka selesa kat sini. Ya. Geek masih lagi bermain sangat-sangat prinsip. Dan kita lihat apa yang berlaku pada WNL. Tapi kita lihat, EWG cuba mengacau Venom di atas. Adakah Venom akan boleh survive sampai ke akhir hayat ataupun sampai sini saja? Rasa tidak. Lihat bagaimana Skyler digunakan. Dia duduk belakang kerusi ini. Hai, bang. Hai, bang. Surprise. Bukan booster lagi. Lama. Cek. Tak kena-kena. Boleh pula dia angguk-angguk dekat situ dan kita lihat. Sebenarnya sangat-sangat risau dikatakan sekiranya mereka lalai pergi melayan Venom ni, pasukan lain juga akan mengambil kesempatan juga kali ini, Kutuk. Ya, tuah lama sangat dekat sini. Kenapa Jangan terlalu lama sangat kerana kita lihat masih lagi ramai pasukan yang berada di kawasan ini. Todak cuba membuat engagement dengan Gibban pula kali ini. Ya, dan mana Anxiety ni? Anxiety ada kat bahagian luar lagi. Mereka tak masuk. Dan masih lagi menunggu. Begitu juga dekat Bloody Head. Orange sekarang masih lagi berada di bahagian hadapan. Tetapi akhirnya, adakah mereka dapat? Tidak. Okey. Belum lagi. Ya. Tak dapat. Tak dapat lagi. Memang dekat situ memang susah nak bagi tembakan ataupun bagi jatuh. Sebenarnya kawasan itu memang tak sesuai angle yang agak sukar. Dan kita lihat di sini Gibban cuba memberi tekanan kuat kepada pasukan Anxiety dan Wash Atlet. Akhirnya kecundang juga di tangga yang ke-6. Dan kita ingat Wash Atlet, Anxiety. Adakah dia boleh memasuki kawasan ini dengan selamat akan tetap tidak? Dan juga Bloody Hit, mereka dikawal rapi oleh Todak. Dan juga EWG ada kat tepi. Jodian, Toby dan Anxiety bakal diratakan. Akhirnya dijatuhkan. Anxiety dikeluarkan di tangga yang ke-5. Dan kita lihat. Sayang sekali dia pasukan EWG keseorang saja Macai di situ. Gambar pada Macai. Cuba menggunakan shotgun booster. Berjaya menjatuhkan pihak lawan. Dan cuba, sayang sekali. Ya, Orange dapat spark dan sekarang ini mereka sedang naik dan kick.
Mereka berada di kawasan rumah ini. Mereka sudah tutup. Mereka akan cuba untuk melakukan yang tondak. Sedang bertarung dengan pasukan Geek Fam. Tetapi jalan semua telah pun ditutup. Mereka kesakitan di dalam rusa. Cuba untuk menyembuhkan diri. Mereka cuba arah dan lihat bagaimana satu di satu pasukan tondak. Mereka dijatuhkan. Pedro dengan booster. Dia dapat satu. Mencari yang kedua. Tetapi adakah cukup? Tembakan yang tidak mencukupi. Dia cuba untuk mendapatkan poin mungkin. Cuba untuk menghidupkan rakannya semula. Tetapi jalan telah pun dibuna. Dan adakah Pedro mampu untuk mereka diri? Fikri menjadi orange sebenarnya yang telah menjatuhkan. Triple kill untuk Pedro. Dia perlu keluar. Tetapi dah tak ada cara untuk Pedro masuk. Dapat satu. Tetapi Todak disingkirkan. Dan Geek Fam akhirnya mereka berjaya untuk mereka buya. Nobody knows. We are the sea.